Seorang anggota tentera maut manakala 7 cedera, 3 daripadanya parah dalam kemalangan membabitkan 2 kenderaan berhampiran kolam empangan Mancap tengah hari tadi. Dalam kejadian kira-kira jam 1.30 tengah hari itu, anggota tentera berusia 30-an yang juga pemandu Proton Saga maut di tempat kejadian manakala 3 lagi penumpang dalam kenderaan sama parah. 3 lagi pangsa termasuk 2 kanak-kanak cedera bagaimanapun wanita pemandu kereta Toyota Altis cedera ringan.